perjalanan sedangkan giat vaksinasi ke Desa Panawa. Kenapa? Gebyar vaksinasi di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut terus berjalan. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Pamulihan atau Porkopimcam Pamulihan terus bergerak menuju desa melakukan vaksinasi bagi warga lanjut usia. Seperti halnya pelaksanaan vaksinasi di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Garut, petugas harus berjuang ekstra, terutama menyiapkan fisik, karena jarak tempuh dari kota kecamatan hingga Desa Panawa memakan waktu 4 hingga 5 jam. Waktu perjalanan pun tersita jika kendaraan mengalami hambatan seperti mobil terperosok ke parit. Secara bergotong royong, petugas vaksinasi melakukan evakuasi lalu melanjutkan perjalanan. Dok, gimana rawa? Kesan-kesan. Benar-benar juga yang unik. Insyaallah kalau di kanan. Perjuangan. Petugas juga harus menyusuri jalanan yang tidak bisa dilewati kendaraan, sehingga untuk menuju rumah warga lanjut usia ditempuh dengan berjalan kaki. Selain jarak tempuh dan kondisi jalan yang curam dan berlubang, petugas juga harus melawan kondisi cuaca hujan yang turun sejak siang hingga sore bahkan malam hari. Guna mencapai target, petugas vaksinasi tak kendur, terus bergerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Alhasil, di Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Garut, hampir seluruh warga lanjut usia sudah selesai dilakukan vaksinasi. Berdasarkan data, 85,82% warga lanjut usia di Desa Panawa selesai dilakukan vaksinasi. Atau secara keseluruhan, seluruh warga selesai divaksin mencapai 81% lebih.